Musim kemarau mendatangkan berkah tersendiri bagi warga desa Muning Baru, Kecamatan Dahas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pasalnya, lahan milik mereka yang mengering bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya buah semangka. Kegiatan rutin tahunan ini sudah dilakukan petani setempat dengan rata-rata usia tanaman 10 hari dan 1 bulan yang masih dalam tahap pemeliharaan, baik pemupukan, penyemprotan, hingga pembersihan rumput liar di sekitar tanaman. Selain itu, banyak pula yang siap panen bagi petani yang melakukan penanaman 2 bulan lalu ketika musim kering mulai datang di lahan yang sedikit lebih tinggi yang dianggap aman jika hujan terjadi hanya 1-2 kali. Menurut petani setempat, hal paling rumit dalam pemeliharaan tanaman semangka ini adalah ketika tanaman sudah mengeluarkan bunga. Karena untuk mendapatkan hasil buah yang bagus, bunga semangka harus dikawinkan terlebih dahulu. Ya, yang diharap ya, yang belilah. Yang ano, apa ya, ada yang buahnya tak? Lebat lah buahnya. Lebat. Nah, bisa pian jelaskan lah juga terkait dengan ini apa tadi? Prosesnya nih. Kawinin tadi, kawin mengawinakan yang tadi. Itu supaya apa dan kayak apa prosesnya nah? Ya, kalau yang ampel belinya kita tidak dikawinakan kan apa semestinya tidak menimbulkan buah. Pihak desa sendiri berikan dukungan penuh terhadap petani semangka dan berencana akan membuat dermaga untuk mengumpulkan hasil panen. Hal ini dilakukan guna mengurangi hasil panen yang diletakkan di tepi jalan yang dianggap mengganggu arus lalu lintas. Dari Hulu Sungai Selatan, Mahmudah, Banuatv.com melaporkan.